terdapat juga bangunan pelengkap yang untuk galeri pertama, galeri kedua, dan galeri ketiga. Dan juga ada rumah dari Avandi itu sendiri. Pola dari bangunan museum ini yaitu bentuk pola radial, dan tengahnya itu yaitu pusatnya adalah rumah dari Avandi. Rumah Avandi ini sendiri berbentuk rumah panggung dengan konstruksi tiang penyangga utama dari beton dan juga bantuan dari tiang-tiang kayu. Dan atapnya itu terbuat dari bahan sidap. Atap itu sendiri merupakan transformasi dari beberapa daun pisang, dan jenis atap ini diterapkan di semua jenis bangunan. Museum Avandi ini memiliki beberapa galeri. Galeri pertama itu memiliki dua pintu, satu pintu masuk dan pintu keluar. Kolom dan tiangnya menggunakan besi dan sambungan kayu ulir ke balok yang berada di atasnya. Avandi terdapat building task, yaitu antara lain physical control, functional frame, cultural symbolization, dan social milieu. Di physical control itu ada atap yang dibuat miring ketinggian dinding 3 meter sampai 5 meter. Di segi pencahayaan berasal dari atap dan sirkulasi udara menggunakan AC. Fungsional frame dari Museum Avandi ini bertujuan untuk pendidikan, seni budaya, wisata, hiburan, dan lain-lain. Social milieu dalam bangunan Museum Avandi ini, bangunannya berbentuk unik sehingga berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya. Bangunan ini juga memenuhi syarat human needs. Yang pertama, psychological needs, itu dia bisa dilihat dari pencahayaan, sirkulasi udara, dan bentuk bangunan yang proporsional memberikan rasa nyaman kepada setiap pengunjung yang datang. Yang kedua, safety dan security needs. Memiliki area pembatas antara area museum dengan rumah warga sehingga memiliki keamanan yang cukup baik. Yang ketiga, affiliation atau
aktivitas sosial. Terdapat kafe di sekitar museum ini untuk tempat berkumpulnya orang-orang. You could be my dirty secret.